Bang Ratu, 100 warga anu boga karep ngarekam KTP elektronik turta nyarian akte kelahiran pas sesedek di kantor Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Samalah petugas kawalahan ngatur warga anu kacida sarumangetna pikeunau dina program nyieun KTP turta akte kelahiran langsung jadi. Sarumangetna warga anu sejang ngarekam KTP elektronik turta nyarian akte kelahiran ngalantarankeun kaayaan di kantor Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung kungsi riceu. Warga nu ngadaregdeug ka eta tempat ngalantarankeun kantor Pangladen Kecamatan Kertasari beuki rame tapi ka kudu ngareusian formulir di luar buruan kantor. Samalah warga leah pas sesedek nalika rek nyokot formulir pendaftaran nyieun akte kelahiran. Petugas TNI Katut Satpo PPOG kawalahan ngatur warga nu terus ngagegekan eta tempat. Jeung salah seorang warga Kokom Komariah, basa rek nyokot formulir perekaman KTP elektronik atau KTPL, dirina leah pas sesedek jeung warga sejenna lantaran pinuh. Masih cek Kokom, biasana tara pas sesedek kawas kitu. Tapi kulantaran aya program nyieun akte kelahiran gratis, warga sarumanget ngagegekan eta tempat. Ini ya, tadi bikin apa? Akte kelahirannya. Tadi sempat berdesakan, Bu, gimana itu, Bu? Berdesakan. Ibu merasa terganggu nggak? Sampai kamu sana kemari, kerudung juga hampir copot. Emang berdesakan ngambil formulir tadi? Ya, langsung diisi, udah diisi. Nanti saya kesanakan di mobil akte kelahiran. Sajroning kitu Kadis Dukcapil Kabupaten Bandung Salimin netelakeun warga teu kudu ngantri tur pas sesedek lantaran saban poena kantor kecamatan teu leuh muka pangladen pikeun warga anu boga karep ngalakonan perekaman KTP elektronik tur tanyian akte kelahiran. Ini adalah pelayanan pembuatan akte kelahiran. Itu yang sedang nulis sambil ngadapang isi formulir akte kelahiran semuanya mereka itu ya. Kemudian biasa KK juga ya. KTP juga berarti? Ya, mudah-mudahan perekaman juga masih ada itu ya. KTP pun kita siap melayani. Tapi untuk KTP ya saat ini juga masih banyak kayaknya yang belum nyala. Saya harapkan kepada masyarakat itu agar untuk KTP tidak tergantung pada momen seperti ini. Karena KTP kan tiap hari juga buka di kecamatan gitu ya. Sokomo rarancangna program roadshow perekaman KTPL turta nyieun akte kelahiran anu dikokolakeun ku Ditlup Capil Kabupaten Bandung bakal mayang dipaju pikeun ngudag target sakumna warga Kabupaten Bandung kudu boga KTPL katut akte kelahiran. Eta ketak disorang lantaran warga di Kabupaten Bandung rea anu tacan boga KTPL turta akte kelahiran. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.